You main final, saya tahu peminat nakkan you berjaya depan home ground. Tapi satu, saya cakap dengan Zijia, jangan sampai you mudaratkan diri. Macam seperti saya katakan Zijia semalam, sebelum pagi training, saya dapat mengata dengan dia, you main, saya tahu dia sebelum tu dia memang injured, dia telah maklum pada saya. Dan semalam sebelum final, pagi saya cakap dengan dia, you pasti, you main final, saya tahu peminat nakkan you berjaya depan home ground. Tapi satu, saya cakap dengan Zijia, jangan sampai you mudaratkan diri. Jadi saya ingat dia faham apa dia, dia kata faham Datuk, saya akan bagi yang terbaik. Dia kata dengan tu. Jadi saya rasa dia bagi yang terbaik lah semalam. Itu yang dia kata. Prestasi pemain badminton kita yang ke Olimpik di Malaysia Master, apa pendapat tu? Terutamanya main double, woman single, miss double. Kalau kita tengok ada few yang dah layak, dah layak. Saya ingat woman double, ya, Chetanji, no, mix double, sama juga dengan Pelitina, betul, woman double, semifinal, semifinal. Dan satu lagi, siapa lagi? Aaron dengan Suetik kalah juga dalam semifinal. Semifinal ke quarter final? Dia kalah quarter final, dia kalah quarter final. Except Lizijia dan juga dengan Chevron, dengan Goh Soon Huat layak kepada final dan champion lah. Saya ucap tahniah pada Goh Soon Huat dan juga Chevron. Dia pun baru lepas kahwin dan dia dapat ini, saya ingat bagus lah untuk dia dapat juara pada Master baru-baru ni. Saya fikir badminton ni, saya setuju dengan pandangan Tan Sinoza. Saya mengikuti badminton lama. Saya selain daripada bola, badminton ni memang saya punya minat. Saya kan takraw lah. Saya lihat, kita akan lihat nanti, kita nak tengok luck kita bila draw nanti. Draw tu mustahak untuk dah, tak kira lah single atau double dengan semua. Kalau kita tengok Perli dengan Tina, dia pun pernah kalahkan nombor 2 pun, dia pernah kalah nombor 3 juga. Siapa lagi nama ni? Ya, Aaron, dia dah kalah nombor 1 Cina, dia kalahkan semua juga. Except Lizijia yang bagusnya sekarang, dia tengah comeback strong after champion dekat Thailand. Dia sekarang seorang runner up. Dia little bit maybe ada sikit injured, tapi kita harap dia in the good mood for Singapore dan juga Jakarta, Jakarta series nanti. Jadi bagi saya, badminton ni masih lagi di dalam di dalam position quarter final, semi final, final. Jadi ini yang kita letakkan. Tak semesti dia sekarang dia boleh jadi champion, dia akan boleh pergi. Jadi kita kena terus push sehingga Singapore punya series second, Indonesia. Dan saya difahamkan Australia, mereka takkan masuk di kawasan dekat untuk Olimpik. Dan kita akan tengok. Jadi apapun player-player ni dengan Pelitina ni pun, semua dengan Chetanji ni, dua mereka pernah mengalahkan tim yang lebih, ranking lebih tinggi. Jadi the draw tu very important untuk badminton ni, di mana kadang-kadang tim atau players yang kuat sama-sama dia jumpa daripada awal. Jadi from there nanti kita boleh tengok dalam semua kategori. Jadi saya masih masih yakin badminton akan boleh buat sesuatu di Olimpik nanti.